Orang bisu dan pekak menggunakan bahasa isyarat, adakah dibolehkan? Jawabnya, berlaku khilaf di kalangan ulama-ulama moden tentang orang bisu yang buat isyarat. Orang bisu kan dia buat isyarat. Faham lagi? Nah, sekarang ada satu kaul mengatakan orang bisu boleh bercakap membaca bismillah, baca Fatihah dengan isyarat tangan. Jadi duduk gini ni. Faham? Maknanya bismillah lah. Alhamdulillah. Lepas habis, rokok. Faham lagi? Ha, sami Allah liman hamidah, buat pula dengan tangan. Macam baca berita tu lah. Faham? Baca berita kan ada kan? Nanti ada kan? Baca berita, tepi tu buat isyarat. Kan ada kan? Minyak tidak turun. Faham lagi? Ada dia isyarat. Faham lagi? Nah, jadi atas satu kaul mengatakan batal pergerakan yang banyak. Ada satu kaul, itulah bahasa percakapan mereka, tidak batal. Nampak? Ha, jadi perselisihan itu memberi rahmat kepada kita. Nah, jangan sebab balok. Ha.